Apakah jeruk ada? Oke. Tes-tes. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kita masih sehat semua ya teman-teman. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan tentang searching yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah program untuk mencari tipe data integer yang terdapat di dalam sebuah array, teman-teman. Video kali ini kita akan melanjutkan yaitu oprek program sebelumnya yang tipe data yang kita cari adalah integer. Kali ini kita akan mengubahnya menjadi string. Jadi kita akan membuat sebuah kumpulan nama dan kita mencari nama itu ada apa enggak di dalam sebuah array, oke? Daripada kalian penasaran, langsung saja simak videonya sampai selesai. Ya, untuk langkah awal silakan buka untuk project di video sebelumnya ya, yaitu script yang sudah kita buat di pertemuan atau di video sebelumnya. Jadi video sebelumnya kita sudah membahas gimana nih cara saya membuat sebuah searching ya, konsep searching yang hasilnya ketika di compile and run itu seperti yang kalian simak ya ini ya. Jadi seperti ini, kita punya beberapa indeks dalam sebuah array ya, dan indeksnya itu sudah kita inputkan langsung di dalam sini. Ya, jadi untuk isi dari array-nya itu sudah kita tentukan ketika saya mendeklarasikan variabel array-nya, kayak gitu teman-teman. Nah sekarang gimana nih caranya biar int angka yang sebelumnya kita cari adalah angka. Ya di sini kan angka ya, ada kumpulan angka. Terus data yang dicari semisal angka 2 ya. Di sini kan dia akan ditemukan ya, data tersebut ditemukan, data 2 ditemukan di indeks ke 1 ya, bener ya. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah gimana nih caranya biar kita bisa mengubah si array ini ya yang kita cari itu menjadi tipe datanya string, teman-teman. Simpel ya, cukup kita ubah di sini. Ya, jadi di sini kita ubah untuk int angka, kita ubah menjadi string ya. Jadi string kita ubah bukan angka, dia menjadi semisal apa ya, buah ya. Buah aja ya. Jadi kita akan coba mencari nama-nama buah. Di sini yang pertama semisal kontennya itu buah apa? Mangga ya. Yang kedua semisal buahnya jeruk. Ya kalau string ya berarti kita harus berikan petik ya teman-teman. Ya di sini jeruk. Terus selanjutnya apa? Semisal buah anggur. Ya. Yang terakhir semisal apel. Ya mungkin ini dulu teman-teman. Di sini saya punya 4 buah, mangga, jeruk, anggur dan apel. Ya di sini tetap kita perlu jumlah atau total indeks yang kita miliki ya. Kita tetap menggunakan length. Nah untuk data carinya ini kita tidak boleh menggunakan integer ya, karena kita nanti akan mengetikkan nama buah ya, salah satu nama buah yang akan kita cari. Ya jadi di sini kita tinggal ketikkan seperti ini, string. Jadi data carinya kita menggunakan string ya, lalu untuk hasil carinya kita buat variabel tersendiri di sini menjadi int hasil cari. Oke. Ya kalau sudah kita save teman-teman ya. Ya di sini kayak gini teman-teman. Jadi untuk hasil cari nanti integer ya teman-teman, terus untuk data carinya kita menggunakan string. Jadi ya, sini kita cek di sini ya, untuk hasil carinya tetap kita cek tetap ya data cari. Terus untuk inputannya berarti di mana nih? String DT cari ya. DT cari itu berarti data yang dicari. Ini tetap. Ya kalau seperti ini kita coba save, kita compile and run teman-teman. Apakah dia sudah ya di sini ya? Ternyata oh iya, ternyata tadi length ini stringnya atau array-nya ya. Array-nya sekarang bukan angka, array-nya namanya sekarang menjadi buah. Di sini kita ubah ya, untuk array sebelumnya yang namanya angka kita ubah menjadi buah. Kita save, kita compile and run. Ya di sini ada yang keliru, ada yang angka ya. Jadi di sini bukan angka. Semua yang tulisannya angka kita ubah menjadi buah, teman-teman. Ya, kita cek ke bawah. Ya, di sini angka kita ubah menjadi buah. Oke. Terus ke bawah terus kita cek apakah ada yang namanya masih angka. Ya, di sini. Angka kita ubah menjadi buah. Oke, sekarang kita coba compile and run apakah sudah berhasil ya. Jadi yang array-array namanya tadi angka kita ubah menjadi buah. Dan yang int kita jadikan menjadi string. Oke. Ya di sini ditampilkan ya untuk array yang kita miliki teman-teman ya. Ini kita bahas buah dulu ya, soalnya mau rujakan nih teman-teman. Jadi di sini ada mangga, jeruk, anggur sama apel ya. Anggur dirujak ya entah, kita belum pernah ya. Data yang dicari semisal saya mencari buah naga ya, buah naga. Dia akan dicari teman-teman. Data tidak ditemukan ya. Oh, ternyata data tidak ditemukan. Benar, karena di sini adanya mangga, jeruk, anggur sama apel ya. Saya coba compile and run sekali lagi teman-teman ya. Oke, di sini akan data yang dicari semisal saya akan mencari apel ya. Apakah apel ini ada nih ya? Kita enter. Data apel ditemukan di indeks ketiga ya. Jadi sekarang kita sudah punya ya. Jadi untuk apel itu kita punya yaitu di indeks ketiga. Benar ya?
Di sini benar 0, 1, 2, 3. Apel di indeks ketiga. Kita searching sekali lagi, teman-teman. Ya, kita searching sekali lagi untuk apa ya? Sekarang coba untuk mangga ya. Kita cek mangga. Kita ketikkan mangga. Ya, data mangga ditemukan nih ya. Mangganya ditemukan di indeks ke 0 ya. Seperti tadi, teman-teman. Kalau semisal kita berikan data yang double ya. Di sini kan saya punya mangga, jeruk, anggur sama apel. Semisal mangganya 2, teman-teman ya. Ya, di sini kita ketikkan mangganya sebanyak 2 kali ya. Kita save, compile and run. Nanti akan ditampilkan mangga itu ada di indeks keberapa saja, teman-teman ya. Kita ketikkan sekarang mangga. Kita enter ya. Data mangga ditemukan di indeks ke 0 dan indeks ke 4 ya, kayak gitu ya. Jadi indeks ke 0 sama indeks ke 4 itu value-nya adalah mangga, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa searching untuk indeks yang sesuai dengan yang kita inputkan menggunakan inputan keyboard yang ada di dalam array itu, teman-teman ya. Kita hapus saja ini. Oke. Kalau sudah kita save ya, kita compile and run sekali lagi, kita cari jeruk ya. Ya, kita cari jeruk. Apakah jeruk ada? Oke, jeruk ada. Jeruk ditemukan di indeks ke 1. Oke. Ya, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita untuk searching array ini menggunakan tipe data string. Yang sebelumnya kita udah bahas tentang searching ini tapi menggunakan tipe datanya integer ya. Sekarang string udah bisa. Ya, variabel apapun ya, tipe datanya apapun, kalian bisa menggunakan searching ini dan kalian bisa mengotak-atik untuk logika ini ya. Jadi ini logika yang saya pakai ya, nggak selamanya ini logika atau algoritmanya bagus, teman-teman. Mungkin kalian punya algoritma yang lebih bagus untuk searching tanpa menggunakan method ya. Kalau menggunakan method nanti pasti lebih simple. Tapi kali ini kita belum membahas tentang method atau prosedur atau fungsi ya. Kita menggunakan algoritma dari diri kita masing-masing untuk membuat sebuah fungsi sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Jadi kalian kalau punya algoritma yang lebih simple ataupun lebih efektif, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng ya, teman-teman. Di sini saya juga belajar, kalian juga bisa belajar, sama-sama kita belajar untuk bisa memahami pemrograman kedepannya lebih baik, oke? Mungkin ini pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga mendapatkan manfaat dari pembahasan kita tadi. Mohon maaf bila secara penyampaian ada beberapa yang tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya akhiri video kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.